Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz mudah, indah, berkah. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang kedua, kapal besar Nabi Nuh. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kapal besar Nabi Nuh. Subhanallah, Nabi Nuh alaihissalam orang yang baik hati, sabar dan suka mendoakan umatnya. Nabi Nuh alaihissalam memiliki kapal besar. Rukun iman ada 6. Salah satunya adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nabi Nuh juga Rasul Allah. Nabi Nuh tergolong pandai dan sabar. A. Kisah keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi ketiga setelah Adam alaihissalam dan Idris alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berasal dari keluarga miskin, namun beliau soleh dan pintar. Beliau pandai berbicara dan berdebat. Namun Nabi Nuh alaihissalam beriman kepada Allah, tetapi istrinya tidak. Istri Nabi Nuh alaihissalam durhaka, ia menyembah berhala. Nabi Nuh mempunyai anak bernama Kanaan. Kanaan juga tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam telah menasihati mereka dengan lemah lembut, namun istri dan anaknya tetap ingkar mereka menyembah berhala. B. Kisah umat durhaka. Umur Nabi Nuh dan kaumnya mencapai ratusan tahun. Banyak kaum Nabi Nuh yang ingkar. Hanya sedikit yang beriman kepada Allah. Anak dan istrinya juga ingkar. Kanaan lebih percaya kepada iblis. Orang-orang kafir itu sombong, mereka suka mengejek Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Mereka berkata agama Nabi Nuh hanya untuk orang miskin. Kami tidak mengikuti orang miskin seperti Nuh. Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar mendengarnya, beliau tetap mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tetapi mereka tetap ingkar. C. Siksaan bagi orang kafir. Kaum Nabi Nuh alaihissalam banyak yang kafir, mereka menentang Allah. Mendatangkan azab bagi mereka, Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar orang kafir dilenyapkan. Beliau juga memohon perlindungan Allah bagi umatnya yang beriman. Doa Nabi Nuh alaihissalam dikabulkan Allah. Nabi Nuh alaihissalam diminta membuat kapal karena akan ada banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya membuat kapal. Nabi Nuh meminta kaumnya naik ke kapal, tetapi mereka menolak. Hanya orang-orang beriman dan binatang peliharaan yang naik ke kapal. Janji Allah terbukti. Terjadilah hujan lebat dan banjir besar di negeri Nabi Nuh. Semua tenggelam kecuali orang beriman dan binatang peliharaan yang naik kapal. Hujan lebat disertai sembaran petir pun mereda. Kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di Bukit Judi. Mereka bersyukur Allah telah menyelamatkan mereka. Nabi Nuh dan umatnya hidup tenang dan saling membantu. Mahfuzat. Man sabara zafara. Barang siapa bersabar, ia akan beruntung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.